Lajur BRT itu apa artinya? Lajur barat. Ini Pak, yang kalau Damri berhenti Pak. Oh. Nanti naik turun penumpang. Oh, ini yang Mas bilang kemarin tadi. Iya Pak, hotel baru juga, Hotel Derindra. Nah itu Mas ya, yang perumahan itu? Iya Pak, Citra Land, perumahan Citra Land. Oh ini reklamasi ini. Ini apa? Laut yang diuruk. Iya Pak. Itu kok kayak apa, masjid itu bukan? Masjid Pak. Bilang berapa kubah itu apa kubah kubahnya ya 100 ini kubah. Center point ini maksudnya apa ini center point berapa ini, oh ini Citra Land-nya. Oh ya udah terus aja Mas, nggak apa-apa. Oh, luar biasa. Oh, itu sedang proyek pembangunan itu masjidnya? Iya, Pak. Mau bikin berapa kubah dia itu? Katanya 100. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini Masjid Amirul Mukminin yang sempat miring itu kemarin. Iya Pak. Iya. Di sini orang kerja jam berapa masuknya? Jam 7. Rata-rata jam 7, Pak. Oh, hebat ya. Kalau jam 7 itu di kami masih jam 6 pagi. Beda sejam, Pak ya. Beda sejam kita. Kalau di Banjarmasin itu Mas masuknya jam setengah 8. Setengah 8 tengah. Tapi ini sudah mulai ramai ya. Baru jam 6.15. Apa ini sudah mau pemilihan apa lagi? Wali kota? Iya Pak. Tapi 2020. Nanti 2020 kan Pak. Sudah mulai kampanye ya. Mau isi kartu di mana? Ada Pak, dalam di lock di tol. Nah, kalau lewat tol berarti kita beda dengan jalan tadi. Yang mana, Pak? Iya. Udah enggak jalanan lagi, Pak, enggak poros kan? Oh. Berarti saya mencoba jalan yang berbeda nih. Tadi kan lewatnya jalan kota. Ini berarti kita di tengah kota nih ya. Iya Pak. Oh ini kodamnya. Thank you.
Kalau di sini banyak angkutan kota. Banyak, Pak. Oh, di sini warung kopi juga laku ya. Banyak, Pak. Kafe-kafe kan, Pak. Iya, banyak. Daerah perdagangan, Pak ya? Enggak, Pak. Cuma pasar aja. Oh. Apa pasar pagi? Iya, Pak. Pagi ramai. Berarti ini sudah mulai bubar atau baru mulai? Sudah mau bubar, Pak. Jam berapa mulainya? Biasanya subuh, Pak. Di sini bongkar yang sayur-sayuran dari luar, Pak. Jadi yang orang yang mau beli murah di sini, Pak. Kalau dia mau anu, kalau dia untuk mau jual juga kan. Oh, iya, jadi Pak. Ini untuk yang grosirannya. Iya, Pak, grosiran. Partai besar ya. Iya, Pak, murah-murah. Dari kampung langsung.
masjid apa nih besar sekali? Markas Pak. Markas Al-Islam. Iya. Ada yang lebih besar lagi Pak, Masjid Raya. Ya. Nih, tadi dilewati dekat Kampung Merah. Gedung tinggi itu gedung apa itu? Ini Pak, Fajar. Hah? Fajar Pak. Dia anu, perusahaan ini Pak, koran. Oh, iya. Hebat sekali. Iya Pak, percetakan. Paling besar di Makassar Pak ini. Masuk tolnya. Ya, sudah mau masuk. Oh, ini mau dibangun apa ini? Jembatan layang, Pak. Oh, untuk kemana? Bisa lewat atas, Pak. Mulai ini sepanjang jalan Petarani. Kenapa? Udah mulai macet? Iya Pak, macet sekali, biasa. Berarti udah seperti Jakarta, Makassarnya ya? Iya. Jakarta padat. Makassar termasuk kota metropolitan juga kan? Iya, kota pelabuhannya. Pelabuhannya sebelah mana? Dekat dari tadi pantai. Iya. Iya. Kaluku Bodoa itu apa? Nama orang atau nama wilayah? Sini Pak, Munya. Nama ini Pak, kelurahannya. Oh, kelurahannya. Oh, bisa ngisi di sini? Iya Pak, bisa. Ada yang jaga kok. Oh, ini yang ini.
pelabuhannya Tabaringan. Iya pak, tinggal lurus saja pelabuhan ini, pelabuhan Soekarno yang kapal-kapal pelni itu pak. Oh, berapa kilo dari sini? 10 kilo pak. Rasanya kayak ke Soekarno-Hatta. Oke, tol. Cuma karena kita masih pagi ya. Kalau di sana mas jam segini sudah ramai sekali ininya apa? Jalannya. Kalimantan Pak ya? Yang di Soekarno Hatta itu. Bontoa. Bontoa apa? Maros. Maros itu juga nama tempat. Kabupaten. Tempat kargo ya. Iya. Yeah. Ini tol apa tadi namanya, Mas? Tol. Soekarno Hatta juga, Pak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kalah juga nih sama ini. Itu kalau di sana nama tolnya Tol Sediatmo apa? Kenapa? Di Sukal lah. Kan baju Sukal lah pak yang ini yang bangun ini. Oh. Yang rencanakan kan pak? Rencanakan. Oh ini dia gerbang tol Tamalan Rea apa itu? Nama kecamatan, kampung-kampung ya. Banyak pergudangan di sini. Iya. Katanya perumahan dengan kolam renang. Luar biasa. Paranglu. Itu bacanya apa? Paranglu gitu. Parangloe. Parangloe. Iya. Oh. Berarti O-nya itu dibaca ya? Iya. Disambung huruf E-nya. Parangloe. Parangloe. Di sini perumahan itu diutamakan sekali masjidnya ya. Masjidnya bagus-bagus. Iya, Pak. Kan rata-rata banyak muslim juga, Pak. Oh, berapa persen di sini muslimnya? 90% Pak. Iya.
Yeah. Wah, hebatnya. Palingan yang selain muslim ini Pak, yang banyak di Sulawesi Barat kayak Mamuju, Tanah Toraja, Toraja, iya Pak. Masamba. Jauh juga dari Makassar. Satu hari itu malam baru sampai. Iya. Iya. Toraja kan masih masuk Sulawesi Selatan ya? Iya Pak, masih termasuk. Cuma ini Mamuju, Masamba sudah barat. Oh, Sulawesi Barat. Bandara ini tidak perlu khawatir ya, karena ada tol ya. Di tol aja kadang-kadang agak macet juga. Iya. Iya Pak. Ini selama ini harus pakai ini Pak, kartu ini, kartu tol. Kan masih banyak yang belum punya. Iya, belum punya. Jadi kadang macet. Iya, cari-cari dulu ya Pak. Tapi lama-lama sudah ini Pak. Sudah biasa ya. Iya pasti biasa. Ya tahu mi harus pakai kartu ya. Dia beli. Ada gerbangnya? Apanya Pak? Nggak ada gerbang tolnya? Iya Pak, begini aja. Cuma yang masuk bandara ada gerbang Pak, kayak selamat datang gitu, gitu. Kan? Oh,
Suku di sini pun juga banyak ya, ada Makassar, ada apa? Bugis, Pak. Bugis. Kalau Mas ini apa nih? Bugis ya, beda, Pak, sehari-hari bahasa sehari-harinya. Iya. Iya. Oh, kalau Mas ini Bugis. Saya Makassarnya. Oh, Makassarnya. Iya. Kalau yang pelaut itu orang Bugis. Makassar iya. Juga? Iya, Makassar Bugis masing-masing, Pak, ada yang melaut. Oh. Kalau perahu pinisi itu? Yang perahu pinisi. Pinisi. Yang terkenal itu, Mas. Yang iya, menjelajah Pak. Dunia. Itu punya orang Bugis atau punya orang Makassar? Itu ceritanya Bugis Makassar, Pak. Oh. Iya. Keduanya ada. Iya, Pak, sama saja. Cuma bentuk kapalnya aja ya. Iya. Oh, ini taksi bandara. Iya. Dia mangkal di dalam memang. Oh. Pakai stiker. Bayar pajak. Iya. Kalau Bluebird yang ini ada stiker itu juga? Belum bisa masuk, belum masuk. Kenapa? Mungkin masih baru, Pak. Oh. Iya, baru 3 tahun sudah lumayan. Karena di Soekarno-Hatta tuh antri orang naik Bluebird tuh masih sedikit, Pak, anunya unitnya. Cuma gitu. 50 saja. Iya. Oh. Yeah. Jadi kalau sekali. Kalau di bandara tinggal siapa yang di kota nanti. Oh. Iya, Pak. Tapi salah, Pak. Anu. Masuk katanya nanti. Di RS Mimi. Timurnya. Iya, Pak. Udah. Jantan dari timur. Jantan dari timur. Itu beliau itu ditangkap Belanda ya? Siapa, Pak? Zainuddin ini? Apa dibunuh Belanda? Udah tahu kurang nganu, Pak. Kurang tahu ceritanya. Ini terminal keberangkatannya nggak ada kayak di Jakarta terminal 1, 2, 3 nggak ya? Satu aja? Enggak. Gabung aja, Pak. Gabung aja semua ya. Di terminal keberangkatan ya. Iya, Pak. Kalau di sini yang kedatangan ada juga, Pak, ruangan anunya khusus pintunya. Iya. Iya, di bawah dia. Oh. Yang kedatangan bawah, keberangkatan atas, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi kayak anu dia, Pak. Tapi kok kemarin kami dijemputnya di atas ya? Bisa juga, Pak, kalau mau lewat atas keluarnya. Oh, gitu. Tidak ditetapkan. Oh, enggak, kami ditaruhnya di keberangkatan ini kemarin. Kayak gini kan, Pak, yang jalur sebelah, yang bawah, yang kedatangan. Oh, iya, betul. Iya. Oh, iya, itu ke bawah. Oh, makanya kemarin saya nunggu di sini nih, saya bilang bahwa ini ada apa nih? Oh, rupanya ini.
Terima kasih, Mas. Sama-sama.